Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video Nasib dan Hoki pada episode kali ini akan menjelaskan kepada panjenengan semuanya mengenai arti mimpi tanda akan kaya, sehingga jika panjenengan mengalami salah satu dari mimpi tersebut, maka bisa dititeni bahwa rezeki akan terus bertambah. Tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali sesuatu yang akan terjadi kepada kita akan datang pertandanya terlebih dahulu melalui mimpi. Admin yakin bahwa banyak di antara panjenengan yang mengalami hal tersebut, baik itu mimpi yang membawa pesan positif ataupun negatif. Namun pada video ini, akan kita bahas yang positif-positif saja, yaitu arti mimpi tanda akan kaya. Sehingga, jika panjenengan tadi malam bermimpi salah satu mimpi yang akan disebutkan, maka rezeki panjenengan akan bertambah terus dalam beberapa hari ke depan. Arti mimpi tanda akan kaya dan rezeki bertambah terus yang pertama, adalah mimpi bertemu dengan entitas yang dianggap suci. Entitas yang dianggap suci di sini bersifat subjektif, yaitu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan panjenengan masing-masing. Jika panjenengan bermimpi hal tersebut, maka bisa dikatakan panjenengan adalah orang yang sangat beruntung, karena selain memberi petunjuk dalam kehidupan, entitas tersebut juga membawa pertanda bahwa hidup panjenengan akan penuh dengan kelimpahan dan kebahagiaan. Oleh sebab itu, jika panjenengan tadi malam mengalami mimpi bertemu entitas suci, maka disarankan untuk percaya sepenuhnya pada insting dan intuisi panjenengan. Biarkanlah hidup panjenengan mengalir dan ikutilah kemanapun kaki melangkah, karena dalam waktu dekat, mimpi-mimpi besar panjenengan pasti akan tercapai. Arti mimpi tanda akan kaya dan bertambah terus rezekinya yang kedua, adalah mimpi melihat alam semesta. Alam semesta yang dimaksudkan adalah galaksi, planet, dan juga gugusan bintang-bintang. Mimpi ini akan membawa pertanda yang sangat baik. Alam semesta merupakan simbol dari kelimpahan yang tak terbatas. Semua yang panjenengan cari dan inginkan, 100% ada dan dimiliki oleh alam semesta ini. Mimpi alam semesta ini merupakan kode bagi panjenengan, bahwa apa yang sudah panjenengan minta dan mohon kepada Sang Pencipta, maka akan segera diproses dan diwujudkan oleh alam semesta. Arti mimpi tanda akan kaya dan rezeki akan bertambah terus urutan ketiga, adalah mimpi mengenai buah kiwi. Jadi jika semalam panjenengan mimpi tentang buah kiwi, baik itu panjenengan sekedar melihat, memakan, memanen, ataupun cuma memegangnya saja, itu semua adalah suatu pertanda dari alam semesta yang sangat baik. Buah kiwi di beberapa negara dianggap sebagai buah kesukaan para dewa, sehingga buah kiwi acap kali disertakan dalam upacara-upacara penghormatan kepada dewa dan dewi mereka. Jika panjenengan akhir-akhir ini bermimpi tentang buah kiwi, maka hal tersebut maknanya adalah bahwa dalam waktu tidak begitu lama panjenengan akan ketiban rezeki nomplok, atau akan ada kesempatan besar yang datang sekali dalam seumur hidup. Arti mimpi tanda akan kaya dan rezeki bertambah terus urutan keempat, adalah mimpi melihat angka 444. Meskipun menurut kepercayaan masyarakat Tiongkok angka 4 adalah angka mati atau pembawa kesialan, namun hal itu akan membawa arti lain jika angka 4 tersebut berjejer 3 atau bahkan lebih. Angka 444 atau lebih ini, ternyata merupakan salah satu nomor malaikat yang sangat kuat maknanya, yaitu alam semesta senantiasa bersama panjenengan. Jika panjenengan mengalami mimpi seperti itu, maka tidak usah terlalu khawatir mengenai hidup panjenengan, karena segala daya upaya yang dilakukan akan mendapat perlindungan dan dukungan dari semesta, sehingga akan banyak berhasilnya.
Arti mimpi akan kaya dan rezeki bertambah terus. Yang kelima, adalah mimpi melihat lautan. Laut menyimpan kekuatan yang bisa mempengaruhi bulan dan banyak planet yang lainnya, dan begitu juga sebaliknya. Artinya, jika panjenengan mimpi melihat lautan, maka akan banyak cara bagi panjenengan untuk bisa menuju kesuksesan. Seperti halnya lautan yang menyimpan banyak potensi di dalamnya, begitu pula dengan panjenengan yang jika memiliki rasa percaya diri dan keinginan yang kuat, maka akan bisa mencapai keberhasilan yang tidak berbatas. Arti mimpi tanda akan kaya dan rezeki bertambah terus. Urutan ke-6, adalah mimpi melihat kuda terbang atau Pegasus. Mimpi seperti ini bisa dikatakan sangatlah jarang sekali, namun jika sekalinya panjenengan bermimpi mengenai Pegasus, maka panjenengan akan bisa jadi orang yang sangat berkuasa, panjenengan akan hidup bak seorang raja. Kuda terbang adalah hewan suci tunggangan para dewa, yang dianggap sebagai simbol dari kekuatan, kekuasaan, dan kecepatan. Oleh sebab itu, jika panjenengan mengalami mimpi ini, maka terimalah dan yakinlah dengan sepenuh hati, karena panjenengan akan memegang kendali penuh akan kuasa dan harta. Arti mimpi tanda akan kaya dan rezeki bertambah terus. Urutan ke-7, adalah mimpi menjadi gelandangan ataupun orang miskin. Mimpi memiliki keadaan yang kurang beruntung, yaitu menjadi miskin, gelandangan, ataupun pengemis. Ternyata sudah menjadi suatu urban legend bahwa sang pemimpi akan mengalami kehidupan yang sebaliknya di alam nyata. Panjenengan, saya, dan semua manusia, pada sejatinya adalah miskin di hadapan Tuhan. Namun ketika kita mengalami mimpi ini, maka Tuhan akan berkenan melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita di dunia. Jadi kesimpulannya, jika panjenengan bermimpi menjadi miskin, maka cepat atau lambat keberuntungan dan rezeki besar akan datang menuju panjenengan. Yang penting tetaplah giat berusaha dan selalu bersyukur. Arti mimpi tanda akan kaya dan bertambah terus rezekinya. Yang ke-8, adalah mimpi melihat halilintar atau kilatan guntur. Jika panjenengan semalam memimpikan halilintar, maka bisa berarti bahwa hidup panjenengan akan lumayan sulit beberapa waktu ke depan. Akan tetapi, kesulitan tersebut akan membentuk pribadi panjenengan menjadi orang yang lebih sukses dan mapan. Mimpi melihat halilintar ini akan sering terjadi kepada orang yang memiliki ambisi dan sikap pantang menyerah dalam mengejar dan mewujudkan mimpinya. Mimpi melihat halilintar juga merupakan perwujudan kekuatan dan kekuasaan yang besar dari alam semesta. Selain itu juga melambangkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Oleh sebab itu, akan sangat baik apabila ketika panjenengan sehabis bermimpi hal ini, maka segeralah berdoa untuk meminta petunjuk hidup dari Tuhan, karena hal tersebut akan bisa mengubah 180 derajat hidup panjenengan menjadi lebih baik. Arti mimpi tanda akan kaya dan rezeki berlimpah. Urutan yang ke-9, adalah mimpi melihat air mancur yang jernih. Dalam ilmu Feng Shui, air mancur adalah salah satu benda yang dapat menarik hoki dan keberuntungan, namun tentunya adalah air mancur yang bersih dan terawat. Jika panjenengan melihat air mancur yang bersih dan terawat di dalam mimpi, maka tandanya adalah panjenengan akan mendapat aliran rezeki yang sumbernya tidak pernah terlintas atau terpikir dalam pikiran panjenengan sekalipun. Selain itu, mimpi air mancur juga menyimbolkan kehidupan yang stabil dengan finansial yang mapan, dan panjenengan akan bisa menjalani hidup dengan kelimpahan serta kemakmuran. Arti mimpi tanda akan kaya dan rezeki bertambah terus-menerus. Yang ke-10 sekaligus terakhir, adalah mimpi berdoa ataupun beribadah. Jika selama ini panjenengan adalah orang yang terlalu sibuk mengejar harta dunia, namun semuanya sia-sia, bahkan panjenengan sudah terlalu lama meninggalkan Tuhan, maka mimpi ini adalah suatu pertanda bahwa panjenengan dirindukan oleh Sang Pencipta. Mimpi tersebut merupakan pesan langsung dari malaikat penjaga,
bahwa tidak semua hal bisa dicapai dengan kekuatan panjenengan sendiri, panjenengan harus kembali mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan juga mungkin saja tubuh panjenengan sudah dipenuhi dengan berbagai energi negatif yang akhirnya menghambat aliran rezeki. Maka jika panjenengan mendapatkan mimpi ini tadi malam, segeralah mendekatkan diri kembali kepada Sang Pencipta, karena hidup Anda akan segera berubah penuh dengan kelimpahan dan berkat darinya. Demikianlah pembahasan video kita kali ini mengenai 10 arti mimpi tanda akan kaya dan rezeki bertambah terus-menerus. Semoga akan membawa manfaat bagi kita semua yang menyaksikannya. Dan selalu admin doakan agar panjenengan sekeluarga senantiasa lancar dalam mencari rezeki dan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Amin.